Pusat Kuliner Peranakan pada ngumpul di sini. Posisinya itu ada di atas Mall Citraland. Kayak nasi Iskandar khas Melayu ini. Nama tempatnya Food Destination. Ini cuma ada sampai 3 bulan aja. Terus yang kedua ada nasi lemak khas Malaysia. Kalian di sini wajib cobain ini ya. Sambal sotong dengan bau-bau wangi ikan bilis khas Melayu ini sih enak banget. Bikin kita gak perlu jauh-jauh lagi kalau pengen makan nasi lemak khas Melayu. Apalagi sambalnya juara banget. Sotongnya juga lembut. Ini dari Mama Artis Nasi Lemak. Salah satu sister brandnya dari Sumatera Rasa. Terus yang kedua aku nyobain nih, Laksa Madam Lee. Ini tuh laksa khas Singapura gitu. Kuahnya kental, toppingnya juga lumayan banyak. Seger sih, ada pedes-pedes dan asem-asemnya. Kalau kalian suka yang berkuah, cobain laksanya ini. Selain laksa, ada kayak mie udang khas Singapura juga. Lanjut, kalau pengen yang ala-ala Indonesia, ada juga nih bakso sapi Singkawang. Ini tahunya gede banget. Aku suka banget sama tahunya, soalnya lembut. Dan ada pilihan bakso urat dan bakso gepeng. Baksonya juga meaty banget loh, dari bakso Singkawang 98. Nah, ini nasi Iskandarnya tadi. Ukuran ayamnya besar dengan bumbu karinya yang pekat. Semuanya ini ada di Food Destination lantai 6 Mall Ciputra Grogol.